Halo sobat-sobat, kali ini kita masih berada di Pondok Pesantren Riyadul Jannah yang berada di Singajaya, Jonggol, Bogor ya sobat-sobatnya. Nah sobat-sobat, kemarin kita sudah membahas mengenai set mic dengan tenaga manusia, dengan cangkul dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita membahas set mic dengan semi set mic, yaitu menggunakan molen. Nah seperti kemarin juga sebenarnya perubahan nggak ada sih sobat-sobat mengenai aturan 1-2-3 dalam pengecoran ya sobat-sobat. Tapi kalau kemarin kita menggunakan kilogram, kita sekarang menggunakan volume atau dalam satuan meter kubik sobat-sobatnya. Jadi sobat-sobat bisa menggunakan satuan meter kubik ataupun kilogram dalam membuat satuan atau aturan 1-2-3. Jadi 1-2-3 di sini 1 semen, 2 si pasir, 3 si koral. Nah, sobat-sobat yang sudah kita lihat, kita kemarin menggunakan sistem dolak atau yang sudah dikonversi ke dalam tangki sobat-sobat. Kalau yang kita lihat ini, kita sudah menggunakan pengki, tapi kita kemarin mencoba untuk membuat aturan yang dijadikan patokan adalah semen ya sobat-sobatnya. Jika kita sudah tahu bahwa satu sak semen 50 kg itu sama dengan 0,024 meter kubik, maka jika campuran 1-2-3, 1 semen, 2 pasir, 3 split, maka 0,024 meter kubik semen, 0,048 meter kubik pasir, 0,072 meter kubik split sobat-sobat. Jadi jangan dibalik-balik ya sobat-sobat. Untuk memudahkan sobat-sobat semua, buatlah dolak dengan ukuran tingginya 10 cm, panjangnya 60 cm dan lebarnya 40 cm. Itu sama dengan 0,024 meter kubik atau satu sak semen sobat-sobat. Nanti jika sobat-sobat pengen aturan campuran 1-2-3, maka satu dolak semen itu dua dolak si pasir dua dolak si pasir dan tiga dolaknya si split sobat-sobat. Jadi untuk mempermudah sobat-sobat, nanti bisa juga dikonversi ke dalam pengki atau apa saja sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Jangan lupa subscribe, share, like dan aktifkan tombol lonceng sobat-sobat ya, untuk update-update kita terbaru. Terima kasih sobat-sobat. Assalamualaikum. Capek.